Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Syafina binti Omar Faizal, wartawa cilik Kuala dan China. Assalamualaikum tuan. Assalam. Baik tuan, apakah pandangan tuan terhadap sekolah kami ini? Terima kasih. Pada pandangan saya, sekolah ini sekolah yang cemerlang dari segi amalan kita semula dan juga keceriaan menggunakan barang-barang kita semula. Dan saya pertama kali sampai ke sekolah ini amat teruja Adewia tentang apa yang dah diusahakan, yang dah dibuat oleh pelajar di sekolah ini bersama dengan guru-guru, dengan barang-barang kita semula, dengan budayanya yang begitu baik. Mudah-mudahan sekolah ini akan lebih dapat ditingkatkan lagi dan lebih cemerlang dengan amalan-amalan yang baik ini. Dan termasuk studio ni, studio ni pun pertama kali saya nampak di sekolah yang ada studio ni Adewia. Ada wartawan lagi. Canggih sekolah ni. Apakah impak program yang akan dilaksanakan pada hari ini, tuan? Okey, impak program yang akan dilaksanakan pada hari ini, yang pertama, kita sebenarnya daripada SUKOP ni datang ke sekolah-sekolah, program satu pengarah, satu sekolah. Saya pengarah strategi daripada SUKOP. Sekolah ni saya pilih kerana saya dapat maklumat bahawa sekolah ni antara sekolah yang terbaik di Perlis tentang amalan kita semulanya. Dan saya harap aktiviti-aktiviti ini akan dapat diteruskan. Kalau kita lihat di sana pun tengah angkat barang-barang kita semula tu kan, untuk masuk pertandingan Perkis. Tadi kita punya adik-adik dah janji nak menang Perkis peringkat Negeri Perlis dan Kemasan. Jadi saya harap mereka dapat mencapai kejayaan lah dengan usaha bersama-sama. Boleh insyaAllah kalau dapat ditingkatkan usaha ni. Ada masa lagi. Dalam masa yang sama juga tahun ini hari kita semula akan dibuat di Negeri Sepulis. Pertama kali dibuat di Negeri Sepulis. Jadi orang Sepulis kena sambut lah. Jadi beberapa di luar sana pun kena sambut lah anak-anak. Buat kita semula, bagi barang kita semula di sekolah ni supaya dapat kita kumpul yang terbanyak dekat sekolah. Ya? Terima kasih tuan. Saya Nadia Syafina binti Omar Faizal, wartawan cilik Kuala dan China melaporkan diri untuk anda.